tahun ini semuanya dari berbagai sektor, kita semuanya ingin bangkit semuanya, baik dari perekonomian, pariwisata, kondisi wilayahnya, dan masyarakat, kesejahteraan masyarakat semuanya. Kita ingin kebangkitan Kerajaan Demak, Kabupaten Demak seperti dahulu lagi. Tidak hanya dilihat sebelah mata, tetapi diakui Kabupaten Demak ini tidak boleh diragukan oleh daerah-daerah. Bisa dijelaskan foto IR hari ini dalam rangka apa ini? Terima kasih, pada kesempatan sore ini kita bersama-sama seluruh warga besar pemerintah Kabupaten Demak berziarah ke makam Raja Sultan Fatah dan penerusnya. Ini sebagai agenda kita dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Demak yang ke-520 tahun. Kita ziarah dari makam Sultan Raden Fatah, kemudian dilanjutkan nanti ke Mbah Sunan Kalijaga. Ini sebagai rangkaian agenda. Beberapa waktu yang lalu kita sudah rangkaian agenda ada pasar murah, kemudian nanti masih besok sore kita ada agenda festival Megangan sebagai kita nguri-nguri kebudayaan dengan melibatkan hampir semua stakeholder terkait. Bu, kenapa Bu perlu biar ke makam para sesepuh ini? Nah, kita minta pangestu dari beliau, walaupun kita selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui beliau-beliaunya kita lantaran Kerajaan Demak dulu ada lewat perjuangan beliau-beliau. Jadi lantarannya begitu, dan tentunya kita selalu meminta petunjuk lewat beliau kepada Allah, tentunya kepada Allah, dan kita meneladani perjuangan beliau saat mendirikan Kerajaan Demak masa lalu. Sehingga di kesempatan kali ini, di tahun ini yang ke-520 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan juga, kita ingin semuanya bangkit sesuai dengan tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Harapan apa Bu dengan hari jadi ke-520 tahun ini? Kita berkeinginan seperti tema yang kita ambil pada tahun ini, semuanya dari berbagai sektor, kita semuanya ingin bangkit semuanya, baik dari perekonomian, pariwisata, kondisi wilayahnya, dan masyarakat, kesejahteraan masyarakat semuanya. Kita ingin kebangkitan Kerajaan Demak, Kabupaten Demak seperti dahulu lagi. Tidak hanya dilihat sebelah mata, tetapi diakui Kabupaten Demak ini tidak boleh diragukan oleh daerah-daerah.